Kang Andi terbentuk dari lahir. Iya. Maksudnya Rif tuh waktu pertama umur berapa kan? Saya udah umur 25 pada saat itu. 25 tahun, bos. Jadi dibilang telat ya telat, dibilang enggak juga. Memang pada era itu ya musisi baru matang tuh pada saat waktu segitu ya. Gitu. Tapi kalau telat jam bilang tetangga diomongin. Iya. Ya saya begitu, beda ini beda ceritanya. Abis itu bisa ngidam. Apa personelnya Rif, siapa aja namanya? Andi Rif. Terus? Rif Andi. Ya beda. Beda. Andi Rif. Andi Rif. Andi Rif, vokalis. Magi, Magi Rif. Magi, Magi. Drummer. Magi. Drummer. Drummer. Ya, siapa? Anggi Kun dulu ya. Ya, gitar. Terus juga. Masih lengkap kan, masih lengkap ya? Masih ada sih itu. Ada Ovi, Teddy. Kang Ovi. Terus dulu basis yang dulu. Iwan yang dulu. Iwan yang dulu. Wah, Taima tahu. Saya beli semua album-albumnya Rif, gue beli Kang. Keren. Yang gak gambar kartu di depannya. Kartu. Terus juga ada salah jurusan, ada yang salah jurusan. Terus Rif tuh pernah waktu itu dapat kesempatan untuk mengisi original soundtracknya film Spider-Man versi yang dari Indonesia. Bersedih duniaku, bersedih duniaku. Lu tahu banget tentang musik, jadi host musik Devi. Iya. Udah, nanti gue masih jadi lagi sebenarnya. Bunga, bunga di taman, Jenny. Gue tahu lagu-lagu, gue tahu lagu. Gak bohong ini. Tapi mempertahankan itu sulit. Apa sih rahasianya? Ibu, udah kayak pragawati. Tapi kan pasti itu perjalanan panjang 30 tahun ada kali Rifnya. 29 tahun. Kan udah mau 30 tahun kan. Rasanya konsisten gitu. Seperti ini happy aja bermusik. Happy jangan aja, terlalu bener. Mikirin yang susah-susah, main musik harus happy yang benar biar yang denger happy gitu aja. Benar.